Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami panitia Ramadan di kampus akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama bahwa ceramah pada pagi hari ini akan diisi oleh Ustaz Erick Taufik. Ustaz Erick Taufani STHI MHI. Kemudian penceramah malam nanti akan diisi oleh Haji Mukhlis Rahmanto LC MA. Kemudian informasi yang terakhir, pemateri kajian rutin sore hari akan diisi oleh Ustaz Budi Jayaputra SSY STHI MH. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Erick Taufani, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita telah berada di pertengahan bulan Ramadan 1439, dan dalam setiap bulan Ramadan itu selalu diingatkan bahwa Ramadan tujuannya bukan untuk kita berlapar-lapar, berdahaga-dahaga, menahan segala-galanya yang dibolehkan. Itu hanya sebagai pendidikan untuk kita, yang pendidikan itu berjalan diarahkan kepada takwa. Apa takwa? Takwa menurut para ulama berarti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Nah, ini kalimat singkat tetapi menyeluruh. Namun jika kita tengok di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177, di sana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan apa itu takwa dalam satu ayat yang cukup panjang. Takwa dalam ayat ini diartikan sebagai orang yang benar. Maka menjadi orang yang benar itu menjadi satu syarat mutlak orang itu bisa dikatakan bertakwa. Siapa itu orang yang benar? Menurut ayat ini, orang yang benar itu jika menyatu dalam dirinya tiga unsur pokok dalam agama kita. Menyatu artinya jika tidak menyatu tiga hal pokok ini, belum menjadi orang yang benar.
artinya belum bertakwa. Ketiga hal ini adalah satu, iman. Dua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Jika kita mengaku beriman, sekuat apapun imannya, jika kita mengaku agama kita Islam, sebagaimanapun kita berislam, sebagaimanapun kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, tetapi jika tidak ihsan, walaupun kita beriman dan kita Islam, tetapi jika tidak ada yang namanya ihsan, kita belum menjadi orang yang benar. Artinya belum bertakwa. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah ketika keimanan itu dalam hati terpatri kuat, kemudian diwujudkan dengan perintah-perintah zohiriyah seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, zohiriyah ini, ibadah zohiriyah ini mesti memiliki dampak positif baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Nah, itu ihsan. Maka orang yang beriman dan orang yang dia rajin dalam berislam, sholat, puasa dan sebagainya, tapi jika tetangganya tidak merasa aman atas keberadaan dirinya, nah, belum ihsan. Minimal tetangganya tidak merasakan manfaat dari keberadaan dirinya, belum ihsan. Maka ihsan itu menuntut adanya kemampuan bergaul, kemampuan hidup bersama, menjadi pribadi yang menyenangkan, bukan menyendiri, menghindari keramaian. Dan orang yang tidak mampu menyatu dengan komunitasnya, biasanya dia tidak siap adanya perbedaan. Jangankan perbedaan fisik, beda warna kulit, kemudian beda suku bangsa, bahasa, beda pemikiran itu lebih kental, lebih tajam. Karena mereka yang sama warna kulit, sama bahasa, sama sukunya, itu pasti beda pemikirannya. Apalagi yang mereka beda suku bangsanya. Nah, orang yang tidak mampu menerima perbedaan ini, dia susah bergaul. Jika susah bergaul, implementasi ihsan juga susah. Maka jika beriman dan berislam tetapi tidak ada ihsan, nah, belum menjadi orang yang baik. Dan jamaah rahimakumullah, itu tujuan takwa. Maka jika itu tujuan takwa, syariat puasa itu sudah bisa kita simpulkan tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan. Dan ternyata kalau kita telusuri, tidak hanya disyariatkannya puasa, tetapi juga diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan ayat itu untuk umat manusia adalah memperbaiki kehidupan dunia akhirat. Dan untuk itu Al-Quran di dalam ayat-ayat kita menemukan fungsinya. Seperti yang tadi dalam pembukaan kultum ini saya sampaikan, apa itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi petunjuk, artinya menunjukkan dari dan menuju ke. Dia menjadi penjelas daripada petunjuk itu dan furqan, pembeda. Berarti membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Nah, itu fungsi Al-Qur'an. Yang jika kita mendapatkan petunjuk itu, bisa membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain, nah, kehidupan kita menjadi baik. Kalau belum baik, walaupun kita memegang Al-Quran, berarti belum mendapatkan petunjuk. Al-Quran ada dalam genggaman kita, tetapi fungsinya jauh di atas langit, belum membumi, walaupun Al-Quran itu banyak di bumi.
Walaupun setiap hari kita baca, dihafalkan, ada musabaqah, tilawatil Quran setiap tahun, itu baik sekali dan itu sudah merubah banyak hal. Tetapi jika zohiriahnya saja, fungsi hudan, tibyan, dan furqan itu tidak ada, maka Al-Quran itu tanpa ruh. Al-Quran tanpa ruh. Dan sekali lagi bahwa Al-Quran itu gunanya turun adalah untuk memperbaiki kehidupan, berarti membangun peradaban. Jamaah rahimakumullah, Arab ketika Al-Quran itu belum turun, mereka adalah masyarakat jahiliyah. Kita semua tahu sejarah mengatakan demikian. Dan jahiliyah di sini yang kita artikan kebodohan, itu bukan kebodohan semata-mata dalam aspek intelektual. Kenapa? Karena mereka secara intelektual itu lumayan, cukup maju. Mereka faham tulis-menulis, baca-membaca. Walaupun Nabi sendiri tidak bisa baca tulis, tetapi mereka ada budaya yang namanya memperlombakan syair-syair, yang syair-syair itu ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah. Orang membaca, siapa yang paling indah, dia mendapatkan derajat yang tinggi. Artinya apa? Bisa baca dan tulis. Secara intelektual maju. Secara ekonomi, mereka bangsa pedagang, tahu hukum ekonomi. Secara ekonomi maju. Secara politik, mereka berkabilah-kabilah, ada kepemimpinan di setiap kabilah, setiap suku. Mereka faham kepemimpinan. Itu secara politik. Kemudian secara militer, setiap suku-suku itu budayanya berperang. Mereka memiliki strategi perang. Dalam aspek militer, mereka punya strategi perang itu. Maka bukan jahiliyah atau kebodohan dalam aspek intelektualitas semata-mata, tetapi kebodohan, yang kebodohan itu juga bisa bermakna terbelakang, itu adalah dalam aspek moral dan spiritual. Ketika mereka bersuku-suku, mereka faham strategi perang, dalam waktu yang sama mereka berpecah belah. Nah, itu secara moral itu terbelakang, berpecah belah itu. Orang yang sukanya berpecah belah, bertikai, secara moral terbelakang. Mereka ekonomi, mereka bangsa pedagang, tetapi ketika berdagang tidak jujur, memberatkan timbangan sebelah, kemudian memonopoli perekonomian. Nah, secara ekonomi maju, tetapi moralitas dalam berekonomi terbelakang. Kemudian mereka juga menganggap bahwa perempuan itu makhluk kedua. Bahkan ketika bayi perempuan lahir, dibunuh karena dianggap sebagai aib. Secara moral terbelakang. Mereka percaya Allah itu sebagai Tuhan. Tetapi dalam waktu yang sama mereka membuat tandingan-tandingan berhala. Secara spiritual terbelakang. Bodoh, jahiliyah. Al-Quran turun untuk merubah. Maka ada istilah yang dirubah itu apa kepada apa? Yaitu minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Jika berpecah belah, bertikai itu adalah kegelapan, maka cahayanya bersatu. Jika memberatkan timbangan dalam perdagangan, memonopoli ekonomi, itu adalah kegelapan, maka cahayanya adalah kejujuran dan kesejahteraan bagi semua. Itu Al-Quran turun untuk membangun peradaban. Jika tadinya ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berhala itu semua dihapuskan, menyembah Allah semata-mata. La ilaha illallah. Nah, itu dari zulumat kepada nur. Maka bisa saja kita mensifati sifat-sifat jahiliyah bangsa Arab pra-Islam itu sekarang. Secara intelektualitas maju, tetapi moralitas, spiritualitas bisa saja jahiliyah. Pandai menjadi politikus, tampil sana tampil sini menjadi pejabat, setelah diberi amanah berkhianat.
korupsi. Apa mereka jahil secara intelektualitas? Tidak, mereka pintar, tetapi dalam kepintarannya itu tidak ada moral dan spiritual. Nah, Al-Quran turun agar kita yang manusia itu kadang-kadang dominan nafsu, hawa nafsu. Al-Quran turun untuk menjadi hudan, petunjuk, agar petunjuknya itu Al-Quran, bukan nafsu. Maka dari ini sangat wajar orang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab peradaban yang tujuannya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Yang kehidupan masyarakat itu bisa dikatakan baik jika syaratnya tiga. Anda semua, kita semua hafal ayatnya, yaitu lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu mengalir pahala dari sisi Tuhannya. Berarti apa? Sejahtera. Itu yang pertama, hidup baik. Yang kedua, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut di antara mereka. Berarti damai, aman. Wala hum yahzanun, tidak ada rasa sedih di antara mereka. Berarti apa? Bahagia. Maka jika tercipta kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan, berarti masyarakatnya sudah baik. Dan Al-Quran diturunkan untuk menciptakan masyarakat yang seperti itu. Masyarakat yang sebenar-benarnya, yang berkemajuan, berkeadaban. Jika dalam masyarakat itu, sekalipun Al-Quran dibaca setiap hari, beriman, berkumpul dan lain sebagainya, tapi masih suka mengadu domba, memecah belah, manas-manasi, tidak ada semangat islah, berarti belum ihsan, belum menjadi orang yang benar, belum bertakwa. Kita menjalankan puasa, tetapi ruhnya tidak ada, sehingga puasa itu hanya menjadi upacara tahunan saja. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.